Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan usana sadonyo penonton setia channel YouTube Pinang Yes dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman dan usana sadonyo, hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2022 kami akan mengabarkan pengerjaan pengaspalan ulang jalan lintas padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Pasar Usang sekitar kilometer 27 depan Polsek Batang Anai. Ya, para pekerja sibuk melakukan pengerjaan pengaspalan ulang. Kita lihat terjadi sedikit kemacetan di lokasi ini. Tugas kepolisian juga terlihat mengatur arus lalu lintas dan dilakukan penutupan satu arah agar tidak terjadi kemacetan panjang. Ya, pengaspalan ulang dilakukan di jalan lintas padang Bukit Tinggi ini karena memang jalannya sudah sedikit berlubang, ya, banyak berlubang, jadi perlu dilakukan pemeliharaan pengaspalan ulang. Kita tahu bahwa jalan padang Bukit Tinggi ini arus lalu lintasnya cukup padat sekali ya teman-teman. Terdapat banyak sekali kendaraan yang melintas di jalan lintas padang Bukit Tinggi ini, dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pekanbaru, Aceh, Jambi, Jakarta, tumpah ruah lewat di jalan lintas Bukit Tinggi ini. Jadi kalau kita analisa, memang sudah seharusnya dilakukan pelebarannya jalan atau jalan dua jalur, ataupun setidaknya dilakukan beton, rapat beton ya, di kiri kanan jalan ini minimal 2 meter atau 1 meter setengah agar tidak terjadi kemacetan yang cukup parah. Kita tentu berkaca dari peristiwa kemacetan pada lebaran beberapa waktu yang lalu yang cukup parah sekali. Ya, pada masa Gubernur Gamawan Fauzi memang telah dicarikan alternatif atau solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan lintas padang Bukit Tinggi ini. Di antaranya itu membuat jalan lingkar dari Kampung Apar. Ya, terlihat ini adalah gerbang masuk jalan lingkar. Ya, tembusnya nanti ke si cincin, ke kayu tanam ya teman-teman. Ya, tapi sampai sekarang kita tidak tahu kenapa jalan lingkar ini berhenti di tengah jalan dan tidak ada tindak lanjutnya. Padahal gerbang masuknya sudah selesai, tembusnya nanti di Stadion Sepak Bola Sumatera Barat di Sikabu. Jadi informasinya juga sudah selesai 6 buah jembatan ya teman-teman, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan juga sudah alternatif kedua yaitu dibuatkan jalan lingkar juga melalui Malala ya teman-teman, untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Lembanai. Tapi jalan tersebut kurang diminati oleh pengendara ya, karena sedikit rawan longsor apalagi pada musim-musim hujan. Ya, satu-satunya tentu kita berharap kepada rampungnya jalan tol Padang Sicincin. Ya, kita cuma berharap kepada jalan tol Padang Sicincin, karena tol dari Sicincin seksi 2 sampai seksi 5 Pangkalan itu sudah ditunda pengerjaannya untuk sementara waktu dan kita tidak tahu kapan akan dimulai. Dan tentu satu-satunya jalan tol Padang Sicincin ini adalah salah satu harapan kita untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan lintas padang Bukit Tinggi ini, ya, terutama dari Lubuk Alung, Sicincin dan Kayu Tanam. Ya, alhamdulillah nanti kalau selesai jalan tol Padang Sicincin ini tentu akan sedikit mengurangi kemacetan yang terjadi. Ya, tapi kita sedikit agak pesimis ya teman-teman, karena jalan tol Padang Sicincin ini sejak dimulai pada tahun 2018 lalu sampai sekarang 2022 selesainya atau total yang sudah selesai itu baru sekitar 6 km.
dan kita tahu penyebabnya ini adalah lambannya proses ganti rugi lahan. Ya, kita telah tahu bahwa di Sumatera Barat ini, Padang Pariaman juga, proses ganti rugi lahan ini memang memakan waktu yang cukup lama, karena kita tahu tanahnya adalah tanah adat, tanah milik bersama, sehingga prosesnya sedikit berbelit-belit ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan, kita tentu berharap pada tahun ini 2022 ini, apalagi kita mendengar bahwa sudah banyak sekali lahan-lahan yang sudah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya, dan mudah-mudahan setelah selesai lebaran ini jalan tol Padang Pekanbaru, Padang Sicincin ini bisa segera dikebut pengerjaannya. Oke teman-teman dan sanak sadonyo, cukup sekian dulu video dari kami mengenai pengaspalan ulang jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.